Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko. Seperti yang kelihatan di kamera ya, saya baru beli sepeda bekas nih, sepeda fiksi. Saya mau cerita kenapa saya beli sepeda ini. Karena beberapa minggu ini kan lagi ngetren lagi, tren naik sepeda. Awalnya sih saya biasa-biasa aja, tapi lama-lama kok saya juga jadi pengen, karena kan dulu dari SD sampai SMP itu saya kemana-mana selalu naik sepeda. Baru mulai SMA sampai sekarang baru naik motor, dan itu pun saya jarang banget naik sepeda. Makanya setelah itu saya coba cari-cari sepeda kan. Pertamanya saya sih pengennya beli sepeda baru, cuma karena emang budgetnya sedikit, akhirnya saya putuskan untuk mencari sepeda bekas. Nah, kenapa saya mencari sepeda bekas model fiksi? Karena yang pertama saya nyari itu sepeda yang modelnya itu ringkes gitu loh. Fiksi ini kan bisa dilihat nih, simple modelnya, nggak ada rim, giginya juga fix kan, cuma satu aja. Dan kebetulan sepeda ini saya dapetin harganya lumayan murah, makanya saya beli aja. Nah, tujuan saya videoin tentang sepeda bekas saya, kenapa? Karena kan bisa dilihat warnanya ini kalau menurut saya sih lumayan norak kan. Makanya saya pingin ya sedikit-sedikit mendandani sepeda ini, mulai dari mengecat, membuat ya beberapa desain, kayak desain stikernya saya buat sendiri. Lalu mungkin ada beberapa part yang saya ganti. Contohnya kayak jok ini dan juga rantainya. Oke kan, ikuti terus video saya tentang mendandani sepeda ini dari saya baru beli bekas sampai jadi seperti apa yang saya inginkan ya. Jadi urutan yang pertama itu mungkin kita nyari referensi warnanya dulu, warna apa kira-kira yang saya suka, dan juga beberapa part apa yang saya ingin. Selanjutnya adalah proses untuk mengecat sepeda ini, dan setelah misalnya selesai dicat baru kita mulai mengganti part atau membetulkan part yang bisa dibetulkan ya. Tapi karena sepeda part fiksinya ini biasa modelnya, jadi jangan harap ya kalau saya ganti partnya itu yang terlalu wah gitu. Mungkin biasa aja, karena kan yang penting kalau saya sih ganti part tuh yang pertama dari harganya murah, yang kedua warnanya saya suka, yang ketiga baru modelnya gitu loh. Kita yang ekonomis aja ya. Maunya sih intinya temanya saya mau yang tetap warnanya tuh warna simple, sederhana, cuma ada beberapa detail, misalnya ada stiker di sini, apa stiker di sini, nanti kita cari di sini juga. Dan yang pasti nanti ada channel YouTube saya di sini biar promosi sekalian. Oke, ikutin video tentang mendandani sepeda saya dari nol. Oke kan, yang pertama kita menentukan warna dari sepedanya ya. Setelah saya tadi searching-searching di internet, saya dapat sih warna yang menurut saya itu simple tapi membuat tampilan sepedanya ini lebih bagus, nggak kayak kuning gini kan menurut saya terlalu norak. Yaitu saya pingin di warna bodinya ini warna silver. Setelah itu di bagian pelek dan juga bagian lain dari sepeda ini, pokoknya selain bodi, itu warna hitam dep aja biar kelihatan lebih bersih lah. Nah, setelah kita tentuin warnanya kan, kalau terlalu simple gitu aja kan kayak ada kurang. Makanya saya ingin menambahkan semacam kayak stiker ya, buat mempercantik sepedanya. Tema stiker yang saya pingin itu berhubungan dengan rasta, karena kan memang saya suka sama rasta. Jadi untuk bagian stiker, saya pingin di bagian telek ini ada stikernya, dan juga di bagian bodi yang di sini, lalu di bagian depan, dan juga di beberapa sisi untuk mempercantik sepedanya ya. Nggak usah lah kita terlalu banyak warna, yang penting simple aja gitu loh. Karena kita ingin membuat stiker di sepedanya, maka kita harus ngukur ukuran ini ya, Gan. Ini biar kita tahu nanti, biar kita nggak salah ukurannya. Kita ukur-ukur lah berapa ukuran stiker yang bagus buat sepedanya. Intinya pokoknya jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil. Ya kita ukur seperlunya aja lah. Oke Gan, sekarang ayo kita ukur sepedanya buat patokan kita untuk membuat stiker. Di sini saya sudah sediakan ini, meteran, pulpen, dan juga kertas buat kita mengukur bagian sepedanya.
ayo kita ukur sekarang kan. Oke kan, tadi udah saya ukur berapa bagian yang mau saya bikin stiker. Intinya sih jangan terlalu besar ya, juga jangan terlalu kecil ya, sepasnya aja, yang penting kelihatan bagus lah di sepedanya. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi, untuk bagian stikernya itu di sini ya, di sini, dan juga di depan sini. Mungkin nanti ada beberapa list hiasan itu di sebelah sini dan di sebelah sini, atau dan juga di sini, tapi itu nanti tergantung jadi stikernya ya. Ini sih yang sudah saya ukur, teman-teman. Mohon maaf ya kalau tulisannya agak jelek. Saya memang calon dokter gagal. Nah, ini di bagian sini tadi saya dapat ukuran ini 2,5 cm. Maksimal panjangnya 40 cm, tapi saya nggak mungkin bikin 40 cm, mungkin setengahnya aja. Setelah itu di bagian depan ini saya dapat ukuran lebarnya ini 4 cm, kalau tingginya ini 8 cm, tapi saya nggak mungkin sebesar itu juga. Dan juga di bagian sini nih, sesuai gambar ini, lebar maksimal yang bagus itu 3,5 cm, dan tingginya ini 25 cm. Lalu di bagian velgnya, ini menurut saya yang paling penting ya, dan juga menurut saya agak susah ya, ngukur berapa stikernya, tapi untung saya punya patokan dari ini. Ini stiker yang lama sih, udah saya kelantek, ada sisanya. Nah, ini stikernya ini besarnya tuh 2 sentian lebih sedikit, jadi saya mungkin bikin 2-3 cm lah maksimal. Nah, seperti ini maksimal 3,5 cm atau 3 cm udah bagus stikernya. Dan juga cara bikin desainnya, nanti saya buat dua lingkaran di aplikasi CorelDRAW. Saya buat ini kan diameternya 54 cm. Kalau yang di atasnya ini, dari atas sampai bawah sini, diameternya ini 63 cm. Nanti saya buat, jadinya saya tinggal bikin gambarnya di sisi ini, teman-teman. Tuh. Nah, karena udah jadi, ayo sekarang kita mulai bikin stikernya. Kalau saya sih biasanya menggunakan aplikasi vektor tuh CorelDRAW ya. Ya, kalau teman-teman bisa pakai Illustrator atau yang lain, silahkan. Ayo kita buat stikernya. Intinya temanya Rasta ya. Sekarang ayo kita buat desain stikernya ya. Semoga aja gampang lah. Tapi kayaknya saya bikin stiker yang simpel-simpel aja, soalnya kalau terlalu rumit juga sepedanya, bodinya juga kecil, jadi nggak bakalan mungkin kelihatan, makanya yang simpel-simpel aja. Yuk kita buat. Gan, udah selesai stikernya kan? Mau lihat? Ini dia. Ini stikernya kan? Nah, di bodinya ini tulisannya nih Rastafarian. Ini nanti warna ini saya potong-potong buat kayak ya, di beberapa sisi saya kasih kayak aksen-aksen warna merah, kuning, hijau ini. Ini nanti di bagian depan saya, yang di bagian depan bodinya sepedanya ini saya kasih ini yang kecil-kecil ini. Saya sih ada rencana mau ngasih di salah satu ban fiksinya ini, teman-teman. Cuma saya belum tahu ya, jadi apa enggak. Kalau dilihat dari ini, anggap dah warna silver ya. Tapi mohon maaf, mungkin agak enggak akurat ya. Nah, ini mungkin di warnanya ini, tapi kayaknya sih warna silvernya lebih terang dari ini dikit, teman-teman. Ya nanti lihat aja lah. Nah, setelah itu ini kelihatan kayak hitam putih kan. Coba kita kasih background sekarang. Background hitam, karena ini
mau ditaruh di peleknya nih tulisannya. Positive vibe sama lambang YouTube saya di Kwadian nih. Dan ini ada lambang peace tuh. Mungkin itu aja kayaknya sih. Stikernya nggak usah terlalu banyak, nanti bingung sendiri. Ini kayaknya juga banyak nggak kepake sih, kayak ini aja kayaknya cuma kepake 3 aja, ini 1, ini 2, tapi saya cetak banyak ya, siapa tahu nanti ada salah kan, biar nggak nyetak lagi, ada spare-nya lah. Sekarang ayo kita save data, save. Nah ini filenya. Nah, filenya udah jadi. Sekarang ayo kita cetak. Ini putih karena background-nya juga putih. Tapi nanti kelihatan kok. Nah, karena udah selesai, ayo kita cetak stikernya. Di sini saya menggunakan stiker transparan ya. Kenapa saya nggak gunakan stiker vinil? Karena stiker vinil itu kan warna dasarnya putih. Jadi, kalau untuk sepeda itu susah. Kita kayak, gimana ya kalau bahasanya? Kita kayak membentuk tulisannya itu susah. Kalau bening kan enak karena dia transparan, jadi kita gunting aja di atasnya seperlunya aja, jadi lebih gampang gitu loh. Nah sekarang saya mau berangkat nyetak stikernya. Nah, ini dia udah jadi stikernya. Cepet kan? Kenapa cepet? Karena saya ngeprintnya pakai pintu kemana saja. Nah, ini udah stikernya. Ini teman-teman, biar teman-teman bisa lihat. Ini tadi udah saya cetak. Ya, hasilnya lumayan lah. Ini. Saya sengaja warna kuningnya ini saya buat gelap banget biar kelihatan tuh udah warnanya tuh agak peket lama gitu loh, kalau terlalu terang nanti terlalu mencolok kelihatan gimana gitu. Nah ini tadi stiker bening yang saya bilang nggak kelihatan kan di kamera, tapi ini ada tulisannya. Nah sekarang stiker udah jadi, ayo kita sekarang motong-motong. Tapi mungkin saya cut kalau udah selesai aja ya, soalnya motong-motong nih menurut saya agak makan waktu. Oke kan, nanti kalau udah selesai saya lanjut lagi. Ini dia stiker-stiker yang udah saya gunting nih. Tadi sih udah saya coba di sepedanya juga udah lumayan pas. Nih, ini tadi stiker yang putih di velgnya nanti. Udah saya potong-potong, tapi masih ada, nanti saya mau lanjut lagi. Ini salah satu contohnya. Dia lumayan nempel kuat, apalagi kalau catnya nih rapi, pasti lebih bagus lagi. Ini saya tes merekat kuat. Nanti kan modelnya kita cat warna, misalnya udah kita cat silver, baru kita tempel stiker. Habis itu kita kasih clear. Jadi stikernya tuh lebih awet dan menempel di sepedanya ini. Oke, mungkin kita lanjut di hari kemudian kalau kita sudah bawa sepedanya ini ke saudara saya untuk dicat ya. Lur, ini saya sudah sampai di rumah saudara yang mau ngecat sepedanya. Tapi paman saya itu masih kerja, habis ini mungkin dia pulang, kita tunggu aja. Nih, tadi yang gue, bapak saya sambil olahraga tuh, ngos-ngosan lur. Lur, ini lur sepedanya udah di rumahnya Latim. Ini Latimnya mau ngecat lur. Ngecatnya udah siap. Udah siap lur. Pakai kuas aja ngecat ya. Lihat gitu. Coba sepeda gayung aja pakai roll. Kita lihat hasilnya bagus apa enggak. Nanti kalau bagus bisa diorder sama Latim. Harga cocok, diterima. Langsung. Lur, ini hari pengecetan sepedanya lur. Ini udah dicet dan sudah ditempel stikernya. Tapi di bagian body, di peleknya tadi masih gagal lur. Nih, udah ditempel stiker. Catnya udah warna silver, sekarang Latim ngecat. Ya, di clear maksudnya. Kita lihat Latim ngecat lo.
Udah jadi lur. Mantap cetanya lihat tim. Sekarang ayo kita memasang stiker yang ada di bagian velgnya ya. Kita coba lagi. Tadi kan yang pertama gagal. Ini kan udah di clear, tinggal nunggu kering aja nih kan. Ya lumayan bagus lah, tapi baru ngeh stikernya emang nggak terlalu pekat warnanya. Makanya besok-besok kalau ngeprint mungkin warna lain, kayak putih ini kan jelas. Tapi ini ada warna merah kuning hijaunya nggak kelihatan kan. Ini juga lambang YouTube-nya nggak kelihatan, karena memang kalau warna hitam gini kan, ditempel stiker bening gitu malah ini. Mungkin kita warna putih. Oke kan, tadi itu udah selesai ngecat, kita nunggu selesai. Mungkin di hari berikutnya saya ngambil sepedanya, karena kan kalau udah kering nanti lihat tim yang masang lagi sepedanya. Saya nggak bisa. Nanti saya lanjut ya kalau udah jadi pedomatik. Ini dia. Kalau mau order cat lur. Halo. Nanti saya kasih nomor WA-nya kalau ada yang nanya ya. Nyepet sekitaran Denpasar. Ini nanti. Oke. Oke kan, pagi ini saya lagi goes sama adik saya. Sekalian ngasih tahu kalau sepedanya udah jadi. Nah, bisa dilihat kan sepedanya udah jadi. Nah, kita mulai yang pertama ini kan. Kalau cat kemarin sudah tahu kan semuanya. Tuh, ininya cat hitam, bodinya cat silver. Nah, sudah selesai saya cat kan, ada beberapa perubahan kan. Yang pertama ini, saya ganti joknya ini, saya kasih lapisan ini biar lebih empuk. Sadelnya maksudnya. Karena warnanya hitam biar sesuai sama tema sepeda. Yang kedua, saya ganti ini rantainya. Ini biar lebih bersih aja, kemarin kan udah karatan. Yang ketiga, saya kasih dongkrak, nih dongkraknya. Tuh. Nih, biar nggak ribet, soalnya kalau nggak ada dongkrak, mau kemana-mana ribet. Yang terakhir nih saya kasih slop yang ini kan, biar lebih nyengkrem aja. Nah, kalau untuk biayanya sih, saya kemarin beli sepedanya kan sekitar 1 juta. 1 juta pas. Lalu ongkos ngecat sama stiker dan ganti beberapa part nih sekitar 500. Ya kurang lebih 1 juta 500 lah saya habis buat bikin sepeda ini. Dan juga sebenarnya part-part yang saya ganti ini bukan yang mahal-mahal ya, karena kan memang saya nyari yang pertama itu warnanya. Biar sesuai tema, yang kedua baru modelnya kalau saya suka baru beli, yang ketiga yang paling penting itu harganya murah kan. Karena kan kita buat sepeda bukan buat ngebut atau apa, kita buat jalan-jalan aja santai-santai kan. Ya, biar lebih jelas lihat video berikut ini ya tentang detail sepedanya. Oke kan, mungkin sekian dulu dari video ini tentang membangun sepeda fiksi yang saya inginkan. Ya, yang simpel-simpel aja, temanya kan tema-tema rasta gitu. Tapi warnanya nggak mencolok lah, biar nggak terlalu di jalan kelihatan sama orang. Ya, kita tetap low profile aja. Oke, mungkin sekian dulu video dari tentang sepeda hari ini. Mungkin di video berikut-berikutnya saya akan videoin pas saya jalan-jalan menggunakan sepeda ini. Dengan saya, adik saya, atau teman-teman saya, bapak saya itu nanti ada kok videonya. Ditunggu aja ya. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau ada pertanyaan seputar sepeda, meskipun saya masih awam, langsung aja komen di bawah.
atau sharing-sharing lah, siapa tahu Agan punya tips yang lebih bagus buat sepeda ini biar lebih enak dan lebih tampilannya menarik. Oke, sekian video dari saya, dan saya ucapkan buat yang nonton, terima kasih banyak.